Mak, kok Mak biarin keadaan kayak gini sih? Biarin? Emang anak Mak yang salah tuh, si Sulam. Bang, ada masalah apa sih? Sampai keadaan kayak kapal pecah begini. Gua kena fitnah, Rob. Gua gak ngerti kenapa bisa-bisaan gua ada di foto kayak beginian. Sini, Bang. Astagfirullahaladzim. Gua juga bingung. Gua gak pernah potret-potret kayak begitu. Tau-tau ada di sini. Jangan pura-pura bego deh, Bang. Astagfirullahaladzim. Bego kok pakai pura-pura? Jujur, gue emang bego beneran kalau ngadepin foto kayak begini. Kenapa megang perut gue lo, Rob? Abang dikerjain orang. Dikerjain orang? Maksud lo? Po yang sabar aja. Bisa diberesin nih semuanya. Mak, apa yang dikatakan Bang Sulam itu benar. Bang Sulam difitnah orang. Ntar ya, Bang, ya. Lebih jelasin. Sementara kita dengar keterangannya si Robi, beresin deh nih sekarang pakaian. Coba deh, lu liatin lagi nih foto. Ogah, foto itu bikin hati ayah hancur. Lu jangan manas-manasin si Ro liat foto itu dong. Lu gak punya perasaan amat sih. Emak aja deh, yang teliti lagi nih foto. Ogah, gue. Mata gue jadi burem rasanya kalau liat foto-foto kayak begitu. Ro, coba deh. Abang gak pernah nih kayaknya punya kaos kayak begini nih warnanya. Coba lihat. Jelas aja biar saru. Pasti kan kaos itu disimpan di tempat selingkuhan abang kan. Yang jelas bukan di rumah ini. Iya kan? Roh, lu kan gak kenal gue bertahun-tahun. Gue gak pernah bohong. Iya bang, bohong. Tapi baru ketahuannya sekarang. Roh, lu boleh tuduh gue semau lu. Gue gak marah. Tapi gue takut ntar gue ditunggangi setan, itu aja. Nih, lu liatin ini, perut abang. Endut kan? Tuh, liatin tuh. Ya udah tahu bang. Kayak ban traktor yang kelebihan angin. Nah, makanya bedain dong sama foto ini. Masa perut abang bengkeng begini? Perut abang kempes? Mana pernah perut abang kempes kayak begini? Orang waktu kecil aja Sulam tamu dia mah ya. Emang si Sulam dari kecil perutnya udah kayak bayi King Kong. Tuh kan, lihat tuh fotonya. Abang kayak King Kong gak? Coba sekarang abang tarik nafas. Kecilin perutnya bang. Ini udah mentok, sesak nafas.
mentok, nggak mentok. Biar ayah aja yang jelasin. Tuh.